Halo, Mas Brin, ini produk udah datang. Hari ini. Nih. Produk udah datang, masih segelan. Masih segelan, kita buka ya, Mas Brin. Oke, ini isinya kayak gini. Ini kotaknya. Nah, lihat kan? Masih belum dirobek. Oke, kita pasang. Kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada orang pas print. Ya, nih. Kita dapat sarung tangan. Oke, ini headnya. Kelihatan kan head? Iya, tunggu ntar ya, pas. Oke, tadi aku melayanin orang karena aku tinggal di toko. Sekarang kita buka. Nih, headnya. Kita tes karena printer ini sebelumnya juga udah dibongkar, ini masih mulus, semuanya masih mulus dan hasilnya pun kemarin ada apa seperti ini. Pulang dulu dikit, takutnya kotor. Oke, ini sudah terpasang dengan rapi. Sekarang kita kunci. Oke. Sekarang udah jadi. Nah, hidup ya. Nah, udah ready. Kita tunggu dulu.
Nah, udah ready ya paspornya. Sekarang kita ke komputer. Device. L350. Kita tes print dulu. Ya, dia udah nge-print. Nah, hasilnya. Hasilnya nggak blur ya. Sendiri kan, tuh. Putus-putus hasilnya. Sekarang aku coba bersihin Avengers main, aku cleaning dulu. Start. Jadi cleaningnya ya pas spray tuh. Green button. Kesimpulannya hasil head ini kurang bagus. Ini kita print. Sprint pertama tadi tanpa di cleaning nih kayak gini hasilnya. Jadi tintanya itu hitamnya tidak lancar, warna kuning juga tidak ada nih. Nyesal juga sih aku beli di pos sprintnya. Ribet. Ribetnya minta ampun. Karena nungguin head ini udah dua aku beli printer ini. Nah, satu tuh satu baru dua-duanya tuh. Sekarang nungguin head gak jelas. Beli head baru buntu. Nah,
Ini kamera depan sih susah. Hasilnya tidak ada. Tuh. Kelihatan kan hitamnya nggak ada, kuning juga nggak ada, terus solusinya gimana ini? Oke, nanti aku clean.